Oke, Sobat Angler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada salah satu joran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, Bang, joran yang bisa untuk pancing casting sama jigging, Bang. Bang, joran apa sih yang bisa pakai jigging dan casting? Nah, ini adalah jawabannya. Ini adalah joran dari Tridentech Red Cyber. Oke, ini dia. Ini adalah joran ultralight casting and jigging. Tepatnya joran buat cast jig. Ya, cast jig mancing di pinggiran pakai micro jig sekitar 20 sampai 30 gram. Mainnya di kejut-kejut seperti itu. Target ikan jiti, talang-talang, pokoknya banyak lah. Gua juga udah pernah coba, nanti lu cek aja di kolom deskripsi video gua mancing ultralight cast jig. Nah, kita langsung bahas jorannya aja kali ya. Untuk kemasannya ini cukup premium, si Red Cyber ini. Dari bahannya juga bagus, jahitannya bagus. Nah, model tipenya di sini juga bagus, plastiknya seperti ini kayak joran-joran mahal. Oke. Nah, gua dapat joran ini dari Tridentech-nya langsung. Dan kalau misalnya lu berminat atau lu cari-cari nih, Bang, Tridentech, Bang, beli di mana, Bang? Mau reelnya, mau jorannya, mau yang lain-lain. Lu nanti cek aja di kolom deskripsi untuk link pembelian, nomor handphone yang jualnya, atau Bang, gua beli melalui lu aja deh, Bang. Nanti gua kasih duitnya, lu yang beli ke sana. Boleh deh. Nanti nomor handphone gua juga gua tulis di kolom deskripsi. Yaudah deh, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja si joran ultralight casting and jigging ini. Dia maksimal pakai PE08. Untuk batnya ini pakai bat joint seperti ini. Warna merahnya kayak merah marun. Bagus juga sih. VSS Japan style. Untuk blanknya, wah ini panjang nih. Ini blanknya kalau menurut gua cukup panjang. Ini untuk panjangnya 6 feet 10 in atau sekitar 2 meter 10 lah ya, sekitar segituan, sekitar 2 meter 10 lebih lah atau 2 meter 10-an. Ini cukup ringan juga, pakai karbonnya karbon hollow, cuman ditutup ininya. Wah, ini buat WA, Bro, lentur banget. Wrappingan rasa. Nah, Tridentech Red Cyber ini ada 3 ukuran. Yang pertama ini yang maksimal P08. Terus ada yang ukuran P06 sampai PE1, itu buat besok gua bahas. Terus ada yang PE08 sampai PE1,5. Dia lebih tinggi atau lebih agak kaku lah dibanding yang P08 sama PE06 sampai PE1. Nanti itu lusa gua bahas. Warnanya merah juga, cuman dia merahnya agak terang. Kalau yang P06 sampai PE1, kalau nggak salah dia warnanya ungu deh. Ya, nanti semuanya gua bahas. Gua pengen pisah satu-satu aja biar lebih jelas dan lebih fokus aja, Bro. Oke deh, kita zoom sedikit dulu biar lu bisa lebih jelas nontonnya. Yuk. Oke, ini dia bat paling bawahnya. Di sini rata aja epanya. Mulus, ada semacam ukiran atau coakan Red Cyber. Di sini rata aja. Eva tipe Japan style, ada tulisan Tridentech. Warna merahnya agak merah-merah ati kali ya ini. Nah, ini untuk tubnya dia pakai motif karbon seperti ini. Ada warna goldnya juga. Rear seatnya tipe VSS, warna merah ati juga sama. Yang jelas ini udah pakai Fuji. Di sini ada tulisan Fuji dan di sini pun ada tulisan Fuji. Cuman di sini dia pakai label Tridentech lagi.
Eva seperti ini, CSS. Oke. Ini joinnya. Nah, ini untuk blanknya. Blanknya ini pakai carbon hollow, tapi tutup biar kotoran nggak masuk ke dalam. Tapi jangan terbuka nih, tapi kalau ini tertutup, ditutup sengaja. Paten ini. Nah, untuk karbonnya ini pakai Skyflake Modulus Carbon dengan karbon 30 ton. Ya, karbon komposit 30 ton. Dikasih wrappingan juga nih. Kalau dipegang ini kerasa nih. Wrappingannya atau bungkusnya ini kerasa banget. Nah, ini kalau dipegang ini wrappingannya kerasa banget. Ada gak berenjo-berenjo gitu. Jadi keren lah kalau kena sinar matahari ini. Nah, ini keren tuh. Kerasa. Di sini ada spek. Ada red cyber. Ada tuh sama sini. Volute. Nah, di sini ada tulisan Volute X atau X Volute gitu. Terus karbon komposit 30 ton. Dan di sini multi angle carbon system. Untuk ring guide-nya. Ring guide-nya seperti ini. Dibalik seperti ini untuk ring guide yang pertama. Dia pakai Fujika series dengan warna silver frame-nya dan ring-nya yaitu ya Alconite ring. Seperti ini untuk ring guide yang pertama. Ini resinnya rapih juga. Ini kelihatan nih wrappingannya nih. Ya, kelihatan jelas kan wrappingannya. Ini ring guide K series dengan ring yang Alconite. Oke. Ini wrappingannya jelas banget kerasanya. Dan kelihatan pun jelas. Ada 5 atau 6 ringgit nih, 5 ringgit yang tidur seperti ini. Ini top gate ini. Oke bro, itu dia penampakan dari jarak dekat si Tridentec Red Cyber dengan line PE08. Nah, sekarang kita coba ukur panjang batnya berapa senti. Panjang bat di sini 43,5 cm. Dan dari ujung bat sampai ke rear seat yaitu 31 cm lebih dikit lah. Kita coba hitung diameternya. Untuk diameter blank paling bawah, bukan di join. Di sini 10,2 mm. Dan untuk di topnya 1,8 mili. Kita timbang beratnya berapa gram. Ini gua timbang sama label Tridentec-nya. Di sini cukup ringan, cuman 108 gram. Ya, ini 108 gram, gak ada yang nyentuh. 108 gram, cukup ringan untuk joran panjang 2 meter 10 atau 6 feet 10 in. Kita ke bagian spesifikasi sekarang. Kita baca di mana nih? Sini aja deh, biar enak nih. Untuk panjang di sini 6 feet 10 in. Jig weight-nya 20 sampai 40 gram. Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka cast jig pakai micro jig di pinggir-pinggir karang, lempar ke tengah dengan target bluefin, GT, talang-talang. Ya pokoknya ikan-ikan karang lah. Untuk senarnya
maksimal PE08. Besok gua bahas yang PE06 sampai PE1, dia agak sedikit kaku. Terus lusa nanti gua bahas PE08 sampai PE1 setengah, lebih kaku lagi. Dua section butt joint tentunya. Di sini beratnya 112 gram, sedangkan yang gua timbang tadi pakai timbangan kue 108 gram. Dia lebih ringan 4 gram plus 2 label seperti ini. Harusnya lebih ringan dari 108 gram kalau tanpa label. Nah, di sini gripnya VSS High Dense Lightweight EVA. Guide-nya Fuji Alcona Traverse Guide Silver Rings K-Series Frame. Blanknya Skyflake Mellus Carbon Korea. Oh, dan carbon wrap. Jadi dari Korea nih karbonnya nih. Oke, itu aja sih speknya. Ya, di sini juga sama aja. Ya, sama aja sih di sini juga. Nah, kita coba bending-bending dikit dan hitung ring guide-nya, Bro. Ring guide-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ring guide full Fuji K series dengan ring yang Alconite. Ini Fuji semua, Trident. Alangkah baiknya kalau bending-bending gua pakai bat ini nggak bakal dapat, nggak bakal kena. Jadi tanpa bat aja. Gua tahan di sini aja. Ini bendingannya. Oke, untuk power menurut gua ini powernya power ultra light. Dengan kayaknya ini slow taper ya atau medium nih. Oh, ini medium, Bro. Ini medium taper nih. Ini dapat ikan sekilo aja nih. Enak nih kayaknya nih. Jadi gede-gede sekilo aja nih. Kelengkungannya udah bagus apa lagi yang gede ikannya. Oke. Okay. Ini medium taper. Kalau slow dia nyampe sini nih. Ini medium nih tengah. Keren. Keren. Nah, untuk mancing, joran ini didesain untuk mancing cast jig atau casting dan jigging. Buat slow jig kayaknya bisa nih, panjang segini. Panjang 6-10 ini cocok buat slow jigging. Dan ini enak sih kalau menurut gua, enak buat cast jig. Casting-casting juga bisa. Nah, harganya Bang, joran ini harganya berapa? Joran ini dibanderol dengan harga Rp960.000. Ya, sekitar segituan lah. Nanti gua cantumin kok link pembeliannya di kolom deskripsi. Oh ya, ini joinnya masuk semua. Enggak ada sisa-sisa. Ini masuk semua, Bro. Joinnya. Ya, sekitar segituan, Bro. Nah, Bang, reel yang cocok, Bang. Reel yang cocok menurut gua di Red Saber ini ukuran, mending pakai ukuran 2000 lah, Bro. Ukuran 1000 bisa, cuman kalau gua saranin lu mending pakai ukuran 2000 aja. Ini emang joran ultralight sih, PN08. Tapi gua saranin ke kalian pakai ukuran 2000 aja. Yang agak gede sedikit dari ukuran 1000. Ukuran 1000 bisa, tapi ini kan jorannya lebih panjang, blanknya dia lebih panjang. Batnya 40 berapa tadi? 43 cm setengah. Jadi biar lebih balance atau biar lebih enak, mending pakai ukuran 2000 aja. Oke, sobat angler, segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lu cari referensi dari joran, reel atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.